Gol kontroversial Sananta bawa kemenangan tipis timnas Indonesia U23 lawan Timor Leste. Dalam laga penentu grup B Piala AFF U23 2023, timnas Indonesia U23 berhasil mengalahkan Timor Leste dengan skor 1-0. Pemain kunci dalam pertandingan ini, Ramadan Sananta, berhasil mencetak gol kemenangan tepat pada menit ke-45. Namun, ada kisah menarik di balik gol tersebut. Sananta mengaku kehilangan percaya diri dan sempat merasa ragu setelah gagal mencetak gol. Bahkan, gol kontroversialnya pada babak kedua dianulir oleh wasit meskipun tayangan ulang membuktikan sebaliknya. "Saya sudah kerja keras dalam pertandingan ini, tapi saat gagal mencetak gol, rasa percaya diri saya sempat hilang," ungkap Sananta. Meski demikian, peluang timnas Indonesia U23 untuk menuju semifinal Piala AFF U23 masih terbuka. Mereka harus berharap hasil di grup lain berpihak pada skuad Garuda Muda. Kita tunggu saja kelanjutan serunya. Jangan lupa like, subscribe, dan ikuti terus channel kami untuk update berita olahraga yang lebih seru.